aja kondisi Jupiter Jet-nya di tahun 2023 bulan November tanggal 28 ya. Ini knalpot. Oke, CTR. CTR apa CTS tahu? CTS kayaknya. Kaki masih pakai yang lama, Motobat. Tuh. MTJ5S. Nah, ini coil pakai Suzuki A100 ya. Kabelnya kan panjang deh tuh. Dia enggak bisa dicopot di sininya, di solder. Lihat. Jadi kabelnya kepanjangan ditekuk dah. Nah, masuk ke sini ini dipotong. Harusnya dia mau panjang sampai sini-sini. Muter di sini. Dipotong aja enggak apa-apa. Samain sama coil standarnya Jupiter. Ini karbu pakai PE24. Ini karbu juga boleh dikasih ya sama mekanik. Karbu PE24, velo PE28. Intake pakai Mio, pakai rotasi juga tuh. Nih. Rotasi yang bulat ya. Nah, kiplok pakai NMAX. Kontak masih standar ya. Nah, ini buah HT-nya masih aktif. Tapi ntar kita ngetesnya di akhir video aja setelah bodinya dipasang. Dia penampakannya. Lampu masih daymaker yang lama. Nah, ini retak karena daymakernya terlalu gede. Yang ini rada kecilan, yang ini sebelah terlalu gede, nggak tahu kenapa. Ini cahayanya. Nah, ini birunya udah gak nyala karena pernah putus. Tuh, jadi gini. Dibagi speedometer pakai LED yang warna merah diganti, bawaannya udah LED warna biru, tapi ini yang sebelah sini diganti. Ada dua lampu di sini, satu di tengah sama di sini, jadi tiga lampu doang. Bawah sini nggak ada. Nah, sen pakai halogen lagi, dim pakai LED. Sen pakai halogen kenapa? Karena kanan kiri di sininya ini pakai sen dajal, coy. Ini sen 45 titik ya. Sini juga. Nah, di bodi depan juga pakai sen kayak gitu juga. Jadi indikator wajib halogen. Kalau enggak sennya ngedipnya enggak beraturan. Velg masih yang lama catnya, cuman ditiban lagi pakai warna gold. Pokoknya piloknya namanya Silver Gold dari Deaton. Nah, ini knalpot CTS ya. Tuh, shock masih yang lama, yang Takegawa dikasih stiker ISS. Tuh, Takegawa, stikernya ISS. Nah, ini nyetelan rantainya sekarang udah gue permanenin. Jadi biar nggak keluar jalur. Pernya udah putus, tapi bisa dipermanenin. Dikencengin aja di sininya. Gear pakai Tajima ukuran 35, rantainya standar dipotong 2 biji. Gear depan 14, merek Tajima juga. Nah, ini setelan rantai gue nggak tahu merek apaan, yang pasti aftermarket. Nah, ini blok pakai TDR. Blok pakai TDR, tapi dalemannya udah di-oversize lagi ke 53,9. Tadinya 53,4. Head pakai Noken custom, platuk standar NPP, perklep Swedia 32. Nah, mungkin segitu. Apa perlu cek sound ya? Kita cek sound dah. Nah, ini kopling pakai SYS full depan. Depan ini bloknya sama dalamnya juga SYS. Jadi kopling SYS full, daleman sama luarnya itu SYS semua. Nah, tapi ini setutnya digantian yang pakai punya PCR yang model baut. Talinya masih bawaan SYS. Nah, ini koplingnya juga ada masalah. Ada masalahnya. Jadi dia kalau RPM tinggi itu ngelos coy koplingnya, enggak mau netral. Jadi enggak mau ngopling. Tapi kalau udah pelan lagi, udah RPM rendah lagi, ngisi lagi koplingnya. Itu enggak tahu di mananya. Nah, kita cek aja suaranya. Starter hidup ya. Nah,
di setel boros nih, setel basah, setelan anginnya mentok, mentok, setelan angin mentok, langsung dikecilin. Ya mungkin segitu aja ya. Nah kita pasang dulu bodinya.